ditambah 4 satuan. Lalu untuk 157 ada satu ratusan, lima puluhan, dan tujuh satuan. Nah untuk menjumlahkannya maka kita gabungkan yang sejenis ratusan ke ratusan, puluhan ke puluhan, dan satuan ke satuan. Maka dua ratusan digabungkan ke satu ratusan menjadi tiga ratusan. Lalu yang enam puluhan ditambahkan dengan yang lima puluhan menjadi sebelas puluhan. Lalu sisanya yang empat satuan ditambahkan dengan yang tujuh satuan menjadi sebelas satuan. Seperti yang kita ketahui atau sesuai dengan perjanjian kita, kita telah menyepakati bahwa untuk sepuluh satuan maka bisa di, bisa dimasukkan ke dalam satu puluhan tadi ada 11 satuan maka kita ambil 10 satuan untuk menjadi satu puluhan menjadi 12 puluhan dan sisanya satu satuan nah 12 puluhan untuk 10 puluhan bisa menjadi satu ratusan maka kita ambil 10 puluhan diganti dengan satu ratusan

Ibu, maaf bu, masih di unmute bu, eh masih di mute bu. Ya ya, ya sudah menunjukkan bahwa selama ini sudah belajar dengan baik ya. Terima kasih ya Lydia ya. Nah, saya senang nih kalau kelasnya semangat begini. Jadi ngajarnya juga jadi semangat. <laughs> nah, sekarang sudah ada dua itu ya. Sudah ada dua contoh yang enaktif. Nah, barangkali yang mau menampilkan bagian ikoniknya. Kira-kira bagaimana ya kalau ikonik ya? Oke. Okay. Oke, okay, ini harus share screen kayaknya ya. Kalau ikonik harus share screen di di Word. Word kan ada draw-nya. Nah, bisa pakai draw bisa kalau di Word. Ada yang mau coba? Ya, menggunakan word. Nanti pilih draw. Anda bisa gambar di situ. Ya. Ini bisa share screen semua nggak ya? Kayaknya bisa deh. Coba tes siapa salah satu share screen. Belum diizinkan bu. sama host. Bu. Sama host ya. ya. Bu. Di awal. Kayaknya ini, deh. Oh, ini dulu orangnya. Orangnya mengacung. Uh, ini dulu minta, baru saya bisa host. Siapa yang mau coba ya? Harus coba teknologi, ya. Teknologinya harus dimanfaatkan. Ada yang mau coba? coba? Saya izin mencoba, ya. Siapa ini? Ekan Indes, ya. Iya, Bu. Oke, baik, Eka. Eka. Ya, sudah. Eka bisa share sekarang. Iya, Bu. Sebentar. Oke. atau selain selain word bisa juga kalau punya fasilitas uh, aplikasi draw gambar di pen juga bisa pakai apa ya pakai bu coba um, coba saya pakai pen ya bu kayaknya kalau di word saya belum ada aplikasi drawnya bu Oke, okay, pakai pen juga bisa. Silakan. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya. <tuh> oh. Uh, oke. Okay. Ya, bagus. baik di sini kita mempunyai soal yaitu 264 ditambah 157 sebelumnya telah dijelaskan dengan menggunakan cara enaktif sekarang kita yang pertama-tama kita akan menggunakan cara ikonik kemudian simbolik jadi untuk cara ikoniknya itu kita menggambarkan dulu jadi untuk yang dua ratusannya bisa digambar seperti ini. Nah, ini dua ratusan. Kemudian ada enam, enam puluhan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian ada empat satuan. Satu, dua, tiga, empat kemudian ada 157 lima berarti ada satu ratusan satu ratusan kemudian ada lima puluhan satu dua tiga empat lima kemudian ada tujuh satuan satu dua tiga empat lima 6, 7. Kemudian semuanya ini kita tambahkan berarti kita mendapatkan 3, 3, 3 ratusan. Kemudian ada 11 satuan satu dan ada 11 eh ada 11 puluhan dan kemudian ada 11 satuan Kemudian untuk di sini kan ada uh, ada 11 uh, 11 satuan. Nah, 11 satuannya ini seperti yang telah kita sepakati bahwa 10 satuan itu bisa diubah menjadi uh, satu puluhan. Berarti Uh, berarti ini nanti bisa di 11 sat eh, satunya ini 10 satunya bisa dijadikan satu puluhan kemudian 11 puluhannya juga bisa dijadikan yang 10-puluhannya bisa dijadikan satu ratusan berarti di sini nanti ter di sini terdapat empat ratusan kemudian tadi kita sudah meng, kita kemudian kita mengubah dari sebelah satuannya ini sudah dijadikan ke sini berarti satuannya itu eh, tinggal tinggal satu kemudian ketika sudah diubah yang sebelah satuannya itu yang 10 satuan sepuluh satuannya dijadikan satu puluhan berarti set, eh, Uh, untuk uh, satuannya itu sudah ada dua kemudian untuk satuannya tinggal satu berarti kita memperoleh 421. ratus dua oke uh, baik Eka Eka biar aja dulu uh, apa nya biarin yang itu aja dulu yang ini Nah, tadi tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Eka tadi sudah bagus menjelaskan ini 264 di atasnya. Lalu 157. Dan ketika menggabung Eka juga sudah mengumpulkan di sini semua satuan, semua puluhan, semua ratusan. Nah, eh uh, Bedanya di sini, Eka tadi mengerjakan yang ratusan dulu, ya. Ratusan kemudian yang ini, ya. Eka tadi mulai dari ratusan, puluhan, terakhir, satuan. Nah, itu uh, sebaiknya dibalik Eka, sebaiknya dari satuan dulu, satuan. Ini kan satuannya ada sebelas, nah. Jadi, satuan sebelas ini di di dilingkari, dilingkari yang 11 titik-titik ini nanti di atasnya ada satu batangan sama satu satuan. Gitu. Nanti yang satuannya yang puluhannya juga begitu kan dia jadi 12 sekarang tuh karena dia dapat kiriman dari ini satu kan. Jadi 12 ditukar lagi dengan satu ratusan dan dua puluhan ya. Oke. Jadi yang lainnya juga begitu ya. Ketika sudah sampai pada penggabungan, maka prosesnya mulai dari satuan, dari yang paling kecil ke yang besar besar besar. Ya, oke, okay. bagus Eka ya. Ini sudah berusaha ini berusaha menunjukkan kita menggunakan paint, walaupun sebetulnya itu agak repot ya. <tusun> Tapi lama lama lancar kok. <tusun> tulisannya jadi bagus nanti itu. <tusun> Sekarang persis kayak tulisan muridnya ya, nggak apa apa ya. <laughs> Oke, okay, nanti yang lain juga latihan ya. Kita juga menggunakan teknologi ya. Jadi kita tertantang ini, bagaimana membuat huruf itu bisa mulus gitu kan ya. Duanya mulus, enamnya gitu ya. Gambarnya juga lurus garisnya ya. Nah ini tantangan tersendiri ini. Baik, nah tadi Eka sudah menyajikan bagian uh, ikoniknya ya. Nah, sekarang siapa lagi yang mau menampilkan ke tahapan simboliknya yang bersusun panjang? Ya, boleh pakai boleh pakai paint, boleh pakai uh, draw, pakai apa aja atau di Word pun boleh ya kalau langsung diketikkan angkanya juga bisa ya. Pakai Word juga bisa angkanya langsung diketik aja. Siapa lagi yang mau nih? Pelangi barangkali. Ya, pelangi gimana? Lagi pakai HP, Bu. Oh, pakai HP, ya. Yeah. ya. Yeah. Yeah. Oh, pelangi kalau pakai alat peraga kelihatan jelas itu ya. Tampak. <laughs> Atau pelangi mau pakai alat peraga, tampilinnya. Oh, berarti kayak yang tahap enaktif dong, Bu. Ya, yeah, ya, yeah, enaktif. Coba ini ya. Kayaknya itu kalau ditekuk sedikit kameranya, kelihatan jelas alat peraganya ya. Ya, gitu, oh, pelangi. Akan ah, saya okay. balik aja, Bu. Ya, dibalik ya. Nah, gitu. Ya, ya, sip. Bagus itu. Uh, Oke, okay, baik. tadi soalnya itu 264 ditambah 157. Eh, 167. 157 ya benar. Nah, pertama kita siapin dulu nih yang ratusan yaitu 264. Berarti kita susun dulu. Ada 200. Selanjutnya 60. Berarti 60-an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah 60-an. Terus kita susun lagi nih empat satuannya. 1, 2, 3, 4. Nah, udah kayak gini. Terus kita susun lagi yang tadi buat ditambahnya, yaitu ada 157. Berarti kita siapin satu ratusannya kemudian ada lima puluhannya satu dua tiga empat lima nah terus yang satuannya ada tujuh itu berarti ada satu dua satu dua tiga empat lima 5, 5, nah udah kumpul semuanya nih terus kita uh, satuin dulu semuanya ada satuan sama satuan puluhan sama puluhan dan ratusan sama ratusan nah berarti ini kita satuin dulu nah terus ininya juga kita satuin dulu semuanya sama yang ini nah terus yang ratusan juga kita satuin dulu semuanya. Nah, udah kayak gini kita abis itu kerjainya eh, kerjainnya dari yang satuannya dulu nih. Kan kita udah sepakat kalau misalnya 10 satuan itu nanti bakal bisa kita, kita gabungin jadinya bakal jadi satu ratusan. Nah, sekarang kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti ini udah 10, kita ganti aja nih sama yang satu ratusannya. Berarti ratusannya itu, eh puluhannya itu kita taruh di sini, ininya kita singkirin eh, dulu. Berarti yang satuannya itu tadi tinggal satu. Nah, abis itu sekarang kita beralih ke puluhannya. Ke puluhannya berarti jadi berapa nih? Kita hitung dulu, ada satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 nih. Nah, berarti tadi kita juga sepakat eh, kalau puluhannya juga ada 10, kita bisa jadiin satu ratusan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ganti sama satu ratusannya. Berarti ratusannya kita taruh ini ininya kita singkirin uh, dulu. Nah, berarti tinggal ada satu satuan, dua puluhan sama ratusannya kita hitung nih. Satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti hasilnya jadi empat ratusan, dua puluhan, dan satu satuan. Atau empat ratus dua puluh satu. Oke, terima kasih. Yeah. Ya. <laughs> Terima kasih, Sobat. Uh, tadi namanya Pelangi, ya. <laughs> Terima kasih, Pelangi, ya, sudah menampilkan tadi. Uh, jadi, sekarang uh, semakin jelas lagi setelah ditampilkan oleh Pelangi, ya, karena kan dia kameranya hadap ke bawah, ya, handphonenya, ya, handphonenya bisa ditekuk begitu. Oke, okay. ya, nah, tadi sudah kita, berarti kita sekarang sudah punya gambaran yang lengkap gitu, ya. Nah, saya sengaja, saya sengaja untuk penjumlahan ini saya ulang-ulang begitu. Karena ini adalah dasar untuk dasar untuk pengurangan, dasar juga untuk perkalian. Nanti juga kita untuk pembagian akan relatif lebih mudah, ya. Karena perkalian itu didasari oleh penjumlahan, terus yang pembagian didasari oleh yang pengurangan. Ya, Oke, okay. nah saya kira itu sudah cukup ya, konkret sudah, simbolik sudah ya. Tinggal sekarang yang cara singkatnya, ya nggak usah deh cara yang bersusun panjang, langsung cara singkat yang ada pemisahan satuan, puluhan, ratusan gitu. Ada yang mau coba? Ya, cara singkat itu memang lebih sederhana, tapi eh, mengantarkannya kepada siswa paling sulit daripada enaktif dan ikonik. Ya. Karena kita selalu merefleksi ke apa? merefleksikan ke bentuk konkretnya atau bentuk gambarnya. Ya, ada yang mau mencoba untuk yang cara singkat pakai angka? Kayaknya Fitriana tuh. <laughs> Fitriana kaget. <laughs> Ayo, ini latihan ngomong kan tadi lihat tuh teman-temannya ngomong ya dengan gayanya masing-masing kan. Tapi yang penting bahasanya itu enak, bahasanya itu bisa ditangkap oleh anak-anak, siswa SD. Jadi bukan bahasa dewasa, bisa pakai bahasa sehari-hari aja bayangin kalau di daerah itu bisa neranginnya gurunya pakai bahasa bahasa daerah loh, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu, bahasa Batak, ya nggak selalu bahasa Indonesia. Nah boleh deh kalau di sini pakai bahasa Betawi. Ada yang orang Betawi nggak di sini? Hilal orang mana hilal? Hilal orang mana? Orang Jawa bu. Orang Jawa ya. Gimana kalau hilal ngajarin pakai bahasa Jawa? nggak uh, bisa <laughs> bu kalau bahasa Jawa. Gak bisa, Sinji Loro. <laughs> Saya juga nggak hafal sih bilangan bahasa Jawa. Ya, ada yang mau pakai bahasa Betawi? Okay. <laughs> Siapa di sini yang mau ngajarin pakai bahasa daerah? Hmm. Ya, oke. Okay. Nggak ada nih, bahasa Indonesia aja deh. Nggak usah pakai bahasa daerah. Siapa yang mau nerangin? udah Bu. Saya coba deh, Bu. Ah, Fitri. Ayo, Fitri. <tik> <tik> Maaf, Bu. Saya salah. Pakai bahasa Indonesia aja, Bu. <tik> di mana? Di Word atau di mana? Ini saya share screen. Di itu dulu ya. Saya elo ya. Iya, Bu. Uh, Fitriana. Mana ya namanya ya? apa namanya nggak ada 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 nah, dah si sudah uh, uh, jadi co-host Fitriana sudah jadi kita akan menggunakan cara singkat uh, penjumlahan dua 264 tambah 157. Kita tambahkan, eh, kita pisahkan antara ratusan, puluhan dengan satuan. 4 Uh, ditambah dengan 7 sama dengan 11. Karena ini sudah lebih dari 10, maka satunya kita tambahkan uh, maka 10-nya kita tambahkan ke bagian puluhan. Kita taruh di sini 1. Kita hapus ini. Oke. Okay. Lalu di sini 1 ditambah 6 uh, sama dengan 7 ditambah 5 jadinya 12. Ya, karena 12 ini sudah lebih dari 10, maka kita pindahkan lagi ke bagian ratusan. Lalu kita hapus sekarang kita tambahkan bagian ratusannya satu ditambah dua menjadi tiga tiga ditambah satu menjadi empat jadi hasilnya di sini empat ratus dua puluh satu empat ratusan dua puluhan dan satu satuan oke ya uh, terima kasih Fitri ya tadi tadi uh, bisa juga sebetulnya menggunakan kalimat karena dua belasnya lebih dari 10. Gimana tadi katanya? Fitri ngomongnya? Ya, karena nah, 12-nya lebih sudah lebih dari 10, oh, maka iya, iya. pindahkan ke ratusan, Bu. Ya, karena 12-nya lebih dari 10, maka satunya kita pindahkan ke tempat ratusan. Nah, hmm. itu bisa saja mengubah kalimatnya seperti itu sejauh nanti anaknya mengerti Oh ini 12 ini di uh, di sana ada satu ratusan ada dua puluhan karena nilai tempatnya puluhan kan berarti yang satu ditaruh di tempat ratusan ya bisa aja kita mengubah uh, kalimatnya se apa ya yang yang anak-anak bisa paham gitu ya jadi kita nggak harus pakai bahasa formal. Ya dua itu ada satu puluhan dua ratus eh apa satu ratusan dua puluhan. Nah satu ratusan nggak boleh di sini dia harus di tempat ratusan. Itu kan jadi panjang kalimatnya. Yeah. Ya, disederhanakan aja. Ini deh dua belas ya nggak boleh di sini dua angka hanya satu saja. Maka duanya yang ditaruh satunya kita taruh di tempat ratusan. Bisa juga seperti itu. Mm. Ya, oke okay, baik. Uh, Fitri ya, terima kasih ya. Oke. Okay. Sama-sama ibu. Nah, gitu ya, kita mengajarkan matematik itu sebetulnya kayak gitu ya, kayak main-main sebetulnya. Nggak serius kita ngajarnya dari awal itu, jadi nggak harus anaknya jadi tegang gitu ya belajarnya takut salah ya. Nah ini juga masih ada guru yang takut salah. <laughs> Setiap kali Ibu ngomong salah nggak apa-apa bu. <laughs> nggak boleh itu itu harus di apa harus dibiasakan untuk tidak apa ada rasa takut ada takut salah segala macam kan belum di belum dilakukan gitu loh ya belum dilakukan ngapain harus berpikir salah gitu ya orang lain tidak pernah mengatakan oh ini salah ini ini benar ya orang akan melihat oh dari segi secara keseluruhan benar Nah, perlu dilengkapi, perlu hati-hati di bagian ini kan begitu aja komentarnya ya. Oke, jadi jangan dibiasakan apa setiap kali menjawab itu salah nggak apa-apa ya Bu, Sekarang ini nggak apa-apa ya Bu, maaf ya itu itu bahasa-bahasa apa itu ya bahasa-bahasa yang sebetulnya dia sudah bisa tapi uh, kurang yakin ya, kurang pede. Padahal kan anda nanti menjadi sarjana PD kan, sarjana pendidikan. <laughs> oke, okay. baik. Ya, Sekarang kita akan masuk ke pengurangan. Ya, oke okay, ya. Nanti pengurangan urutannya akan sama persis dengan penjumlahan. Mulai dari bilangan yang kecil, mulai dari enaktif, uh, ikonik, simbolik, terus juga bilangan dua angka, bilangan tiga angka, seperti itu ya. Polanya akan sama. Nah, hanya saja sekarang pendekatannya tentu berbeda ya. Kalau penjumlahan, kita menggunakan pendekatan penggabungan ya, kayak begini ya. Kalau penjumlahan, kan kita mengatakannya seperti ini ya jadi ada apa namanya Oke ada jadi jadi ada ya kalau penjumlahan kan begini ya ya ada cerit ceritanya <guruh> biar aja ya nggak bisa dihapus <guruh> ya kalau penjumlahan itu kan begini ada benda ya ada benda yang ditaruh demikian ya semula bendanya segitu empat ya terus datang benda lain atau sekumpulan benda lain di luar selain dari ini yang biasa kita ilustrasikan gini adik punya empat bola terus ayah memberi dua bola berarti kan awalnya segini atau kakak punya empat coklat gitu ya atau Ibu punya empat telur seperti itu. Jadi ada yang merupakan bentuk awal ya. Jumlah awal ada. Terus lalu datang sekumpulan benda yang baru di luar dari ini ya. Misalkan tadi adik punya empat coklat, ayah memberi lagi dua coklat. Nah berarti sekarang dat bergabung ya, datang bergabung dua coklat. Nah ini ya. Ayah memberi lagi dua coklat. Nah, jadi di sini Ayah menambahkan dua coklat, memberi lagi dua coklat. Nah, ini adalah yang baru. Yang baru itu bergabung ke yang sebelumnya, ya. Jadi kita menunjukkan ada yang empat, ya. Ini empat. Oke, terus ini yang baru tadi, ya. Yang baru terus, yang baru itu bergabung. Kita kumpulkan ya kepada yang semula. Ya, kita kumpulkan begini. Nah, itu penjumlahan. Ya, nah, pengurangan itu sebaliknya. Sebaliknya, ya, jadi adik punya enam balon. Ya, punya enam balon, kemudian balonnya adik terbang dua, balonnya terbang dua. Berarti kan? kita mengeluarkan dua dari yang ada jadi semula 6 terbang dua balon berarti ini kita keluarkan dua balon gitu kita tarik ya nah saya mau menunjukkan bedanya kalau menjumlah empat tambah dua ada empatnya ada duanya gitu ini empat ini dua kalau empat tambah dua tapi kalau mengurang yang ada hanya bentuk semula 6 kurang 2, yang ada hanya 6. Yang duanya nggak ditunjukkan dalam bentuk baru. Jadi adik punya 6 bola, bolanya hilang 2, berarti dikeluarkan dari sini. Bukan berarti kita begini, ada 6 bola, terus bola adik hilang 2, kita tunjukkan lagi di sini, 2. Bukan, ya. Kita nggak perlu menunjukkan duanya di sini ya. Hanya menunjukkan 6 terus hilang 2 ya, ambil 2 gini hilang 2. Maka sekarang bola Ade ada 4. Ya. Begitu juga soalnya kalau eh Kakak punya 5 kue ya, ada 5 kue. Terus kue-nya dimakan 3. Nah, dimakan tiga, jadi ini satu, dua, tiga. Nah, jadi sisa kue Kakak sekarang ada dua, gitu ya. Nah, begitu juga kita uh, demonstrasikan kepada siswa, ya. Misalkan kita minta, "Ayo lima anak berdiri," ya. Kalau misalkan kelasnya uh, luring, "Ayo lima anak berdiri," kemudian dua orang duduk dari yang lima tadi duduk dua. Nah, sisanya sekarang berapa? Berapa sisa anak yang berdiri? Tiga. Jadi ketika kita mengenalkan penjumlahan itu, kita nggak nulis apa-apa di papan tulis. Kita hanya mengilustrasikan. ya. Ilustrasikan itu adalah kalau seperti ini mengambil ya mengambil uh, dua dari empat atau kita juga mengilustrasikan begini ya ibu guru punya tiga pensil Ya terus pensilnya diberikan kepada Adi, ya diberikan pada Adi, ya semula punya tiga, satunya diberikan kepada Adi. Nah berapa pensil ibu sekarang? Jadi dua gitu, ya diilustrasikan seperti itu. Atau bisa juga ibu punya eh, apa selain itu ya? Kita punya misalkan. Buah-buahan, ya, kita bawa gambar buah-buahan, misalkan tiga buah, empat buah, atau lima buah jeruk, terus jeruknya busuk. Nah, itu juga bisa dijadikan uh, peristiwa, ya. Jadi, bukan gambar, tapi ada peristiwanya, gitu, ya. Nah, kita upayakan sebanyak mungkin, mencontohkan pada siswa apa saja yang merupakan uh, pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi kan sudah tuh dimakan hilang terbang jatuh apalagi coba selain itu pengganti untuk kurang apalagi apa bisa diambil, diambil. oh iya ya. diambil diberikan Apalagi dimasak, boleh kan? Ya. Nah, jadi uh, supaya apa? Supaya siswa itu ketika dia membaca soal cerita, dia selalu dia langsung ingat ini ke penjumlahan, ini ke pengurangan. Jadi nggak perlu lagi dia nanya kepada gurunya, ini ditambah apa dikurang bu? Ya, nah, jadi kalau selama ini guru menjelaskan pengurangan itu, dia jelaskan dahulu soal-soal bentuk angka. Setelah itu, baru soal cerita. Nah, yang benar itu adalah dijelaskan dulu dalam konteks sehari-hari. Konteks sehari-hari itu kan cerita. Nah, kemudian baru dilanjutkan ke dalam bentuk angka. Nah, kenapa harus demikian? Siapa yang tahu? Kenapa harus dari konteks kehidupan sehari-hari dahulu, kembali, lalu dilanjutkan dengan bentuk angka? Siapa yang tahu? Karena bu eh, pembelajaran matematika itu harus dari konkret ke abstrak. Ya betul ya, karena kita membelajarkannya dari konkret ke abstrak. Nah kehidupan sehari-hari itulah yang konkret ya. Nah itu tadi eh, penjelasan menggunakan eh, apa namanya menggunakan benda konkret ya Nah, lalu sekarang kalau kita mau mengembangkan ke bentuk gambar, ya. Jadi setelah berkali-kali dengan benda konkret, nah guru sekarang menjelaskannya dengan gambar, ya. Kita guru menggunakan papan tulis, ya. Nah, begini. Oke. Okay. Ya, yeah, uh, saya share screen sebentar. Ya. Yeah. Ya. Yeah, uh, ini jelas. Ada ya gambar uh, kayak seperti buku tulis. Jelas bu. Ibu, jelas bu. Jelas bu. Oke. Okay. Eh. Nah gini ya, tadi kan kita sudah buat soal menggunakan soal cerita ya, soal ceritanya. Misalkan gini, uh, ibu, oke. Okay. Ibu mempunyai uh, lima permen, terus dua permen diberikan kepada adik. Okay. Nah, permen ibu. <tuh> Permen ibu sekarang adalah ya, nah, oke, okay. nah, ini dia ya, itu tadi uh, kalimatnya, ceritanya begitu. Nah, sekarang baru kita <tuh> buatkan gambarnya ya buatkan gambarnya berarti sekarang kita ilustrasikan ya kan tadi sudah kita gunakan permen beneran ya jadi ada soal ini oh gini gini jadi pertama guru membuat soal ini di papan tulis ya soalnya di papan tulis terus guru demonstrasikan dengan permen ya permen beneran atau permen mainan pura-pura diberikan kepada dua siswa atau mau dikasih betulan. Setelah itu baru digambar ya, digambarkan oleh guru seperti ini. Ya, tadi kan kita punya semula punya lima permen. Ya, permennya gini. Ya. Nah, lima permen itu ya kan digambar semula lima permen. Dan dua permen diberikan kepada adik. Nah, berarti sekarang yang ini ya diberikan kepada adik. Terus ini juga diberikan kepada adik ya. Nah, lalu berapa sisa permen ibu sekarang ya? Sisa permen ibu tentu sekarang kita gambar ya. Nah, sisanya adalah ini. Ya. Nah, ini adalah sisa. Ya. Nah, sisa permen ibu ada ini dihitung 1 2 3. Ya, sisanya 3. Yang diberikan kepada adik 1 2 2. Ya. Nah, ini kan kita gambar ya, kita gambar untuk meng, supaya satu kelas lihat satu kelas lihat ilustrasi kita. 5 permen berikan kepada adik 2, sisa 3. Nah, dari sini baru kita coba untuk membuatkan mengenalkan secara simbolik ya, kita tulis. Tadi permen Ibu ada berapa? Ada lima. ya. Jadi tadinya permen Ibu ada lima. Nah, kita buat tadinya ada permen Ibu lima. Kemudian diberikan kepada adik dua. Diberikan dua kepada adik. Kita kenalkan kalau diberikan itu kita tulis tandanya kurang ya tandanya garis dibacanya kurang nah hasilnya setelah diberikan adalah satu dua tiga ditulis hasilnya di sini 5 kurang dua sama dengan tiga jadi kita perlu menggambar ini supaya satu kelas memperhatikan kita fokus ke kita dan kita butuh semua kelas semua anak fokus karena kita mau masuk ke simbolik kalau kita tidak memfokuskan ke depan, anak-anak itu akan menggunakan alat peraganya masing-masing. Dia masih sibuk dengan alat peraga yang dia punya untuk memodelkan pengurangan ini. Jadi kalau sudah kita maju ke bagian enaktif, anak-anak sekarang tangannya di atas meja atau lipat tangan, ya, tangannya dilipat. Maksudnya biar dia nggak pegang apa-apa lagi, ya. Jadi sementara Ibu menerangkan, ayo lipat tangan di atas meja, perhatikan Ibu ke depan. Nah, jadi anak-anak akan fokus ke sini. Kalau dia sudah fokus, kita bisa mengajarkan ini. Nah, sampai dan ini adalah simboliknya. Ada juga begini ya, setelah anaknya belajar begini, bisa diteruskan dengan yang lain-lain ya. Misalkan eh harus dengan soal cerita lebih dahulu ya, soal cerita. Jadi, misalkan punya Lima pensil, ya, punya. Jangan lima lagi, deh. Misalkan ada enam pensil, kemudian dua pensilnya dipinjam oleh teman, ya. Nah, kita sekarang simpulkan untuk pinjam itu, kita coret aja. Ini, ini dipinjam temannya dua, berarti sekarang sisanya adalah satu, dua, tiga, empat. Nah, kita tulis angka empat di sini. Kemudian baru kita buatkan uh, simbolnya, ya simbolnya itu menjadi 6 dikurang 2. Nah berapa ini anak-anak? 1, 2, 3, 4. Kita tulis sama dengan 4. Ya. Ini pun uh, strategi menghitung hasilnya akan beragam, tapi untuk pertama kali anak itu belajar pengurangan, kita tunjukkan cara menghitung hasilnya hanya dengan cara dari gambar. Hitung hasilnya dari gambar aja lebih dahulu. Kalau seandainya sudah meningkat, anak-anaknya sudah paham konsep, konsepnya mengurang sudah paham, dan juga sudah paham bagaimana menuliskan simbolnya, baru kita lanjutkan dengan strategi menghitung pengurangan. Ya, Ada lagi strateginya supaya dia bisa menghitung pengurangan tapi tanpa menggunakan alat peraga ya. Oke, okay, ya. Nah, sekarang uh, sampai sini dulu ya untuk konsep pengurangan. Jadi sebetulnya pengurangan itu pendekatannya adalah pemisahan. Jadi menggunakan pemisahan. Nah, pemisahan itu kata lainnya diambil, hilang, jatuh dan lain-lain. Ya. Nah, baik. Ini adalah yang kita pelajari di sini. Tadi dengan konkret itu adalah konseptualnya. Ini juga masih termasuk ke dalam konseptual sebetulnya, tapi kita menggunakan gambar. Ya, Ini konseptual. Dan di sini kita sudah masuk kepada prosedural. Ya, di sebelah sini, sebelah sini adalah proseduralnya ini. Ya. Ini prosedurnya karena kita sudah masuk ke dalam bentuk simbol ya. Oke. Jadi polanya akan selalu begitu, konseptual prosedural, konseptual prosedural, enaktif, ikonik, simbolik. Kita kombinasikan itu. Ya. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk konsep pengurangan? Ada yang mau tanya kira-kira? Ibu saya izin bertanya hmm. uh, untuk pertambahan dan pengurangan ini, uh, saya pikir ini tuh untuk ibu mengajarkan untuk anak-anak yang uh, normal mungkin ya bu. Iya. Nah, uh, pertanyaan saya gimana kalau uh, suatu saat nanti kita uh, bertemu gitu atau mengajarkan kepada anak-anak yang uh, berkebutuhan khusus kayak gitu apakah hmm. memerlukan alat peraga uh, yang lebih banyak atau kita menggunakan cara yang lain gitu Bu Terima kasih. Oke, okay. makasih kembali ya. Nah, pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita nanti uh, antisipasi untuk anak yang kebutuhan khusus ya? Untuk anak kebutuhan khusus kita perlu alat peraga yang lebih banyak. Kita perlu alat peraga yang lebih banyak. Terus, kita e, minta mereka juga melakukan. Jadi, seperti ini, kan? Pada saat ini, kan, dengan contoh soal ini, pertama kan, benda konkret, ya. Nah, benda konkretnya itu, kan, tadi dari guru tuh, guru di papan tulis, eh, guru demonstrasi pakai benda konkret. Nah, setelah itu, siswa juga melakukan di mejanya sendiri di mejanya masing-masing. Dia pakai bisa pakai koin, dia bisa pakai pensil, apa saja yang jumlahnya bisa banyak yang dia bawa ke sekolah atau dia pakai blok jeans gitu kan. Nah, dia coba di meja masing-masing kalau anak normal kan tiga kali soal ya, tiga kali buat demonstrasi begitu, empat kali mereka sudah paham. Tapi kalau anak yang ini, anak yang ABK itu yang berkebutuhan khusus, dia bisa jadi butuh lebih banyak contoh dan perlu kita ada di depan dia. Kalau misalkan dia lihat kita di depan kelas, dia nggak susah-susah untuk paham. Tapi kalau misalkan kita kerjakan di meja dia, kita tunjukkan, kita kita demonstrasikan pakai alat peraga di depan dia langsung jadi kita coba gini pertama guru terus kita bilang coba coba nak kamu sekarang deh yang buat lima kurang dua coba mana alat peraganya jadi satu dari kita satu dari dia terus dia buat lima kurang dua misalkan sudah benar ya bagus sudah benar sekarang coba lagi angka yang lain ini sekarang kita mau coba enam kurang tiga misalkan guru cobakan terus dia coba nah sekarang kamu juga enam kurang tiga ya dia kan meniru aja tuh pertamanya meniru aja terus setelah itu kita nggak kasih contoh coba nak kamu sekarang ini empat kurang satu kita nggak kasih contoh kita liatin dia nah, kalau seandainya dia kesulitan berarti kita kita contohin lagi yuk lihat nih bu guru nih empat kurang satu caranya gini gitu Terus dia lakukan, udah benar. Habis itu kita tantang lagi, coba sekarang, kamu aja yang ngerjakan, Ibu tidak, ya. E, strateginya yang kita harus bedakan dengan anak yang reguler ya. Kita nggak boleh mengatakan antara anak yang normal dengan ABK. Mereka e, agak tersinggung begitu, ya. Jadi kita katakan ABK dan reguler gitu nanti dia merasanya apakah saya tidak normal gitu kan jadi strateginya kalau yang anak yang reguler kita di kelas kita di depan demonstrasi terus mereka kerjakan di meja masing-masing mereka bisa ya kita kali kita kasih tiga contoh soal empat contoh soal mereka bisa tapi kalau anak yang ABK itu perlu satu-satu nyontohinya kita satu dia satu jadi waktunya khusus buat dia. Jadi misalkan teman-temannya sudah ngerjain soal, kita kita ke meja dia. Ya nah, kita sama-sama yuk gitu. Kita satu, dia satu. Terus kita coba lagi, dia ngikutin lagi, dia niru ya. Awalnya niru aja dia. Lalu ketika kita suruh kalau dia bisa, oh berarti dia sudah paham. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa, kita kita contohin lagi, kita contohin lagi dia niru lagi gitu. Jadi, satu-satu gitu. Nah, begitu juga untuk yang eh, gambarnya, untuk yang gambarnya kita contohin satu, terus dia coba satu. Ya, lalu kalau dia sudah paham yang gambar, kita cobain yang simbolnya sekarang dari gambar ke simbol. Ya, jadi nggak sendiri-sendiri kayak gini. Tadi kan konkret ke gambar, terus dari gambar ke simbol, dia juga gitu, konkret ke gambar, gambar ke simbol. Ya butuh waktu memang mereka itu strategi yang berbeda dan butuh waktu yang juga relatif lebih lama ya. Nah dan juga perlu perlu koordinasi kerjasama sama orang tuanya ya bilang orang tuanya dia anak ini butuh waktu belajar lebih lama jadi waktu untuk pulangnya juga lebih lama daripada teman-temannya. Dia harus belajar dulu, baru pulang gitu, untuk hal-hal yang dia belum kuasai. Ya. Nah, gitu deh. Kalau untuk yang ABK, ya, tapi kita nggak, nggak boleh mengorbankan anak-anak reguler karena kita selalu memikirkan anak yang ABK. Ya, anak yang reguler harus tetap dilayani sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau enggak, dia hmm. Dia jadi malas juga, bisa turun juga hasil belajarnya karena gurunya lebih peduli kepada siswa yang ABK. Jadi, kita berikan layanan sesuai dengan porsinya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Emang agak repot ya kalau di sekolah negeri itu, gurunya hanya satu, tapi harusnya kalau ada anak ABK itu. Ada guru pendamping di selain guru yang wali kelas, ada guru pendamping sehingga guru pendamping ini yang nanti membantu anak-anak ABK itu. Idealnya begitu, tapi kan pemerintah kita nggak sanggup menyediakan guru bantu. Ya. Oke, ya bisa dipahami. Bisa, terima kasih ya Bu. Yuk, sama-sama dia. Oke, ya. Ini kan konseptualnya ya. Ini proseduralnya. Pertama kan proseduralnya hanya dengan menghitung benda konkret. Nah, lalu bagaimana prosedural yang lain, ya? Oke, okay, ya. Nah, prosedural yang lain itu adalah dengan cara namanya menghitung menghitung mundur istilahnya, ya. Jadi prosedurnya itu adalah Oke, okay. oh ya, yeah. ini colornya tadi. Nah, ini proseduralnya prosedural untuk uh, pengurangan. Okay. Ini nggak boleh cepat-cepat ngetiknya, dia maunya pelan-pelan, ya. Yeah. Jadi pertama menghitung mundur. Waduh, ini saya saya kecepatan ngetiknya. Ya, menghitung mundur. Jadi misalkan 5 kurang 3 ya. 5 kurang 3. 5 kurang 3. Oke, kita ganti ya. Misalkan gini ya. Ini 5 dikurang 3. Nah, kalau kita pakai benda konkret kan dikeluarin tiganya 1, 2, gitu kan Tapi kalau dengan menghitung mundur 5 dikurang 3 setelah anak itu paham Tadi kan 5 kurang 3 2. Sekarang cara lain untuk mendapatkan 2 Itu menghitung mundur Awalnya 5 Awalnya 5 terus mundur 3 kali Sebelum 5 4 Ya kan Sebelum 4, 3. Sebelum 3, 2. Jadi berhentinya di 2. Sehingga 5 dikurang 3 adalah 2. Jadi dalam hal ini kita perlu melatih siswa menghitung maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Hitung-hitung maju. Kalau menghitung mundur, dari 10 mundur ke 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya itu namanya uh, dengan cara menghitung mundur, ya, oke. Okay. Nah, ini cara yang pertama menghitung mundur. Kemudian uh, menghitung mundur itu kan uh, secara apa uh, abstrak aja ya. Nah, bisa juga di sini menghitung mundurnya itu dia perlu bantuan, ya, dia perlu bantuan. Misalkan dia perlu garis bilangan begini. Ya, dia perlu garis bilangan, terus garis bilangannya itu ada angka-angkanya. Ya, ini 0, 1, Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Nah, lalu ketika dia menghitung 6 dikurang 6 dikurang 4. Ya, berarti dia posisinya dari 6 ini, dia mundur sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti di 2. Maka 6 kurang 4 sama dengan 2. Ya. Nah, kalau yang ini pakai garis bilangan. Ya, Misalkan dia menghitung mundur susah ya, kita pakai garis bilangan aja. Garis bilangan ini juga bisa diganti dengan penggaris ya. Anak-anak kan bawa penggaris tuh. Jadi angka-angkanya itu adalah dia menggunakan angka yang ada di penggaris. Terus dia bisa juga pakai ini. Pakai eh, apa namanya itu ya? Tabel bilangan 100 ya. Namanya ini Uh, tabel bilangan 100. ya tabel bilangan 100 itu seperti ini hmm. ya. nah seperti ini ya ini ini kan sebetulnya eh, uh, blok DIN yang 100 nih. Blok DIN yang 100 itu di ada angka-angka 1 sampai 100. Ya ini kebalik. <laughs> angka 1 sampai 100. Jadi anak itu misalkan eh uh, berapa ya? Misalkan eh uh, 12, 12 kurang 5. Jadi dia dari angka 12 ini, angka 12 terus dia mundur sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Nanti dia ketemu di 7. Ya. Maka hasilnya adalah 7. Jadi dia bergerak mundur menggunakan kartu ini. Ya. Nah, itu aja sih sebetulnya yang bisa kita berikan kepada siswa, ya. Tapi saya juga melihat ya sudah kelas kelas 3 dia menghitung misalkan 17 dikurang 8 begitu dia dia buat garis 1 2 3 sampai 17 garisnya ini banyak ya karena kan pakai jari udah enggak bisa nih dia buat garis sama banyak 17 anggap ini 17 terus dia ini dia coret 8 1 2 3 4 5 6 7 8 terus dia hitung yang tidak dicoret ya itu mah Uh, kita biarin aja, boleh-boleh aja sih anak-anak itu dengan segala cara dia menghitung ya kecuali pakai kalkulator nggak boleh. Kalau dia menggunakan cara-cara begini dibiarin aja ya dibolehkan aja karena itu tetap aja dia sedang menerapkan strategi strategi untuk mengurang ya apa yang dia kuasai yang penting kan dia bisa menghitung hasil ya yang penting hasilnya benar Ya, dia bisa kerjakan, dan dia mengerti apa yang dia lakukan. Itu aja sih, ya. Kita nggak boleh nahan-nahan, anak itu harus gini, harus ini, nggak. Jangan biarin aja, ya. Nggak usah dilarang-larang. Oke, okay. ya. Nah, ini adalah pengurangan bilangan satu angka, satu angka, ya. Sekarang, bagaimana kalau bilangannya itu? sudah menggunakan hasilnya sudah menggunakan bilangan sampai 20. Ya. Tentu ini sudah lebih banyak angkanya ya, tidak seperti ini lagi. Oke. Baik, kita coba ya. Saya stop share. Ya. Sekarang kita mau mengurang ya, kita mengurang menggunakan benda-benda benda konkret ya. Saya akan cobakan pengurangannya Ya. Bagaimana mengurang kalau lebih dari 10 gitu ya? Lebih dari 10. Ya, untuk kelihatan ya, saya mau nutupin angkanya ini. Misalkan mengurangnya itu ini puluhan, anggap ini puluhan. Ya. Itu puluhan kita punya 12. Kita punya 12 ya, soalnya begitu 12 dikurang 4. Katakanlah 12 kurang 4. Nah, berarti kan kita harus mengambil 4 dari sini. Ambil 4 dari sini. Sementara kan satuannya hanya 2. Nggak bisa ngambil 4 satuan, kan? Maka yang ini satu puluhan diurai menjadi 10 satuan. Ya. Oke, ini diurai. Ya, saya tulis di sampingnya ini diganti dengan 10 ya Oke. ini diganti 10 ya Oh biar supaya lebih cepat ya, ini dulu Ya, yeah, gini. Ya, nah sekarang, ya, yang satu puluhan itu saya ganti dengan sepuluh. Ini, ya, sepuluh satuan. Ini kan sepuluh satuan, ini sepuluh. Ini yang ya, ini ingkat, diganti dengan sepuluh satuan, ditukar. Nah, ini yang dua tetap, baru kemudian bisa kita ambil sebanyak empat, ya, satu dua, tiga, empat. Itu. Jadi hasilnya adalah delapan. Ya. Jadi kebalikannya sekarang. Kalau penjumlahan sepuluh satuan ditukar dengan satu puluhan. Nah, sekarang kalau dua belas diambil empat, nggak punya empat satuan di sini, maka ini yang ditukar. Ya. Nah, Anda sudah membayangkan kalau nanti ratusannya yang enggak cukup, eh puluhannya yang enggak cukup, maka puluhannya yang ditukar. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini ini konkretnya, enaktifnya ya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan. Oke, okay. tadi kan kita punya 12 ya. 12 dikurang 4. Nah, 12 dikurang 4. Lalu kita gambarkan dahulu ini 12. Ya. Nah, dari 12 ini nggak bisa diambil 4. Ya, maka ini harus kita tukar dengan ya, kita tukar dengan satu apa sepuluh satuan ya ini kita tukar dengan sepuluh satuan oke ya ada ini saya pakai coba pakai ah, lama juga ya nggak cepet oke saya ah, gini aja biar cepet ya ini yang puluhannya ya ini kita tukar menjadi satu puluhan terus yang duanya kita tulis tetap ya Nah baru dari sini dikeluarkan 4 ya kita gambarkan pada siswa ini dikeluarkan 4 Oh ya ini masih kurang ya kan ya kita keluarkan 4 ini atau salah empatnya di sebelah kanan ya oke okay. ya. ini dikubarkan empat ya nah ini diambil sebanyak empat nah sekarang sisanya adalah Sisanya sekarang menjadi ini, ya. Kita harus lingkar-lingkar nanti. Kalau depan anak, nih, kita supaya dia tahu maksudnya. Ini sisa, ya. Sisanya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya 8, ya. Baru nanti kita buatkan persamaannya, jadi 12 dikurang 4 sama dengan 8. Jadi ada prosesnya ya seperti itu. Sebaiknya kita buatkan dari gambar seperti ini, kemudian langsung kepada simboliknya seperti ini. Ya, kalau di bawah 20, nggak perlu pakai cara bersusun panjang, biar aja seperti ini. Ya, langsung cara cepat. Ya, langsung cara cepat. Oke. Nah, ini kan 12 kurang 4 dengan cara mendatar. Gimana kalau dia cara bersusun ke bawah? Ya, ini 12, ini 4 dikurang Nah, ini kita ingat lagi, kita perlu ada apa namanya? Ada batas nilai tempatnya, ya. Kita batasi nilai tempatnya. Di sini ada seperti itu. Ini satuan, ini puluhan. Nah, kemudian kita katakan ini kan satuannya dua sama kan yang di sini nih ini satuannya dua ya kan kita mau ambil empat nggak bisa nah oleh sebab itu kan ini kita ubah ini satunya menjadi sepuluh satuan ya sekarang satuannya jadi dua belas Nah, ketika kita mengubah, ini kan satunya kita ubah, ini kita coret. Terus yang tadinya dua menjadi dua belas satuan, ini kita coret kita ubah dengan 12. Gitu. Ya, sehingga sekarang yang ada hanya 12 dikurang 4 satuan kurang satuan ya, 12 satuan kurang 4 satuan 8. Ini tahap awal aja pakai puluhan satuan itu nilai tempat tapi kalau sudah biasa cukup gini. Ya. 2 dengan 4 nggak bisa diambil, maka ini kita ubah menjadi 10 satuan. Berarti 10 satuan yang ini kita taruh dengan di sini, digabung, maka ini jadi 12. 12 kurang 4 jadinya 8. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya 2, pinjam 1 jadi 12. Bukan pinjam, enggak ada yang dipinjam. Yang ada adalah nilai tempatnya yang tadi puluhan kita ubah menjadi satuan. Nah, jadi eh, kalau guru menerangkan kita pinjam dari puluhan, itu artinya dia tidak melewati proses ini. Dia langsung di sini aja. Kalau langsung di sini memang nggak punya jawaban. Kenapa kok ini jadi 12? Gitu. Nggak ada, nggak dari wajahnya, nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya. Jadi gurunya pakai jalan pintas ya udah kita pinjam. Padahal nggak ada yang dipinjam ya. Oke, nah ada yang mau tanya sampai sini? Ya, tidak ada? Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu? Oke, ya saya saya ganti dengan soal yang lain ya, yang di atas 20. puluh ya. Udah di foto? ya. Sekarang untuk soal yang lain. Ya, misalkan di atas 20. Kalau soalnya yang tanpa ya tanpa meminjam, emang istilahnya begitu sih. Tanpa meminjam ya. Semacam semisal 26 26 dikurang 14 gitu. Ini kan ini kan enak ya. Langsung aja nih. Langsung aja 26. Ya. Diambil 14. Berarti kan sekarang kita ini kan kita buang 14 ya, kita keluarin 14, berarti ini satu, ini satu, tiga, empat, terus satu puluhan dibuang. Maka sekarang hasilnya adalah satu puluhan, dua, satuan, gitu kan enak ya. Ini kan kalau dikerjakan langsung juga bisa, dua, enam, empat belas, begini kurang dua ini didapat dari mana? Dari enam yang yang dicoret sebanyak empat. Nah, ini dua. Terus satu puluhan ini dari mana? Dari dua puluhan yang diambil satu puluhan. Maka ini dua kurang satu juga sama hasilnya dua belas. Ya. Nah, yang repot kalau dia dengan meminjam. ya Dengan meminjam. kalau kita punya soal 32 dikurang 15 Nah, tentu ini kita punya 30-an ya. Nanti dicobakan pakai blokdinnya. Saya ilustrasikan pakai gambar. 30-an 2 satuan. Kita mau mengeluarkan 5 satuan dan satu puluhan, nah satu puluhannya ada, sementara lima satuannya enggak ada, maka ini yang satu buah ini kita ganti dengan satu puluhan, ya, maka ini kita ganti satu dua tiga empat lima, terus, nah itu yang dua, eh kebanyakan. Nah, berarti sekarang ini bisa diambil sudah 15-nya. 15-nya bisa dikeluarin. Ya. 15-nya kita keluarin, dia menjadi ya dikurangi 15 ya, ini dihilangkan, coret, 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 coret. Ini dicoret, maka sekarang sisanya satu puluhan 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 1 2 3 4 5, 6, 7. Nah, maka sekarang ini kalau kita buat cara singkatnya menjadi, oh bukan, cara bersusun panjang dulu ya. Cara bersusun panjangnya kan ini 32 sama dengan 30 tambah 2. Nah, ini cara bersusun yang 15-nya itu kan menjadi 10 tambah 5. Nah, ini pun karena ini nggak bisa kita ubah menjadi ini kan 20-an tadinya ya 20-an Terus 12 satuan Ini 20 tambah 12 Karena satuannya jadi 12 sekarang Terus ini 10 tambah 5 Nah ini bisa dikurang Karena sudah punya 12 Maka ini jadi 7 Setelah diambil 5 ini karena tadinya dua puluhan diambil satu, maka ini jadi sepuluh, hasilnya tujuh belas. Nah, ini perlu Anda pahami saja. Tapi kalau untuk ke siswa, ini nggak usah, ini nggak usah ya. Ke siswa ini hanya untuk bagaimana proses dari gambar sampai ke simbol itu sama, hanya beda komunikasi. Nah, yang dijelaskan ke siswa begini aja, yang ini aja nih. 32, 15 dikurang, kita bilang. Ini kan dua satuan, 21 satuan nih. Untuk bisa diambil 5, sebanyak 5 ini, maka ini kita ubah jadi 12 satuan. Gitu kan? Ini jadi 12 satuan, maka ini kita coret, ini menjadi 12 satuan. Karena ini diambil, puluhannya satu, ya kan tadi, ditukar dengan sepuluh satuan maka ini sisa dua <tuh> maka ini sisa dua ini kita coret duanya tiganya gitu ya nah tiganya menjadi dua baru sekarang bisa dikurang dua belas diambil lima jadi tujuh terus yang dua diambil satu jadi satu nah, hasilnya tujuh gitu. belas ya <tuh> nah itu deh ya kalau meminjam tanpa meminjam bilangannya dua angka kurang dua angka sampai sini ada pertanyaan untuk ini halo Enggak ada masalah. <tuh> Hah? Enggak ada? Nih, saya belum dapat jawaban nih. Belum, Bu. Belum ada ya, Mas. Masalah ya. Baik, ya syukurlah kalau bisa dipahami. Nah, sekarang saya ingin saya ingin Anda mencobakan ya. Ini PR ini. Ya, mencobakan di rumah untuk pengurangan ya dibuatkan ininya ada cobakan dengan benda konkret terus difoto ya bisa nggak sih foto diproses fotonya nggak bisa ya nggak usah deh benda konkretnya nggak usah difoto agak susah karena kita mau lihat prosesnya ya Anda buatkan gambarnya ya prosesnya dari gambarnya ini, kemudian cara bersusun panjangnya, lalu cara singkatnya. Ya, ini Anda harus kuasai. Sebagai guru ya, nanti sebagai siswa lain lagi ceritanya. <laughs> untuk guru maksud saya, nanti untuk siswa lain lagi caranya, ya. Nah, ini Anda buatkan di di kertas lembar ya, nanti di foto nanti fotonya tolong diubah ke dalam PDF ya jadi buatkan nomor soal nomor satu untuk eh, ya delapan dikurang kurang tiga terus yang kedua berapa yang kedua itu soalnya ya tiga puluh S

Ya, sama dengan oke. Okay. Jadi, buatkan enaktifnya, ya, enaktif dan simboliknya, ya. Yeah. Oke, okay. oke, okay, Bu. Uh -huh. nanti nanti dibuat di di assignment ya masukin di assignment ya oke saya buat assignmentnya pr pr itu yang kita lakukan tadi algoritma ya dari konkret sampai ke simbolik pr algoritma pengurangan Berarti ini sampai tanggal sekarang 22 ya. Sampai tanggal 28 due date-nya. Oke. Ya, lihat di lihat di material ada PR algoritma pengurangan buat secara individu. Oke, okay. ya. materi kita sampai situ, sampai pengurangan bilangan dua angka dengan dua angka. Ya, ada yang belum jelas. Maaf, pertanyaan, berarti kita cuma enaktif sama simbolik aja, ya Bu. Ikoniknya, uh, ikonik sama tadi apa? Saya bilang enaktif, ya. Oh, tadi, Ibu bilangnya enaktif sama simbolik. Iya, ya, enaktif sama simbolik. Eh, ikonik mestinya ya, ikonik sama simbolik karena enaktifnya agak susah di, di fotonya. Ikonik sama simbolik, ya. Oke, oke, ya. Baik, uh, sampai ketemu minggu depan. Ya, ya, diulang-ulang pelajarannya, dilihat buku Van nya ya, supaya tahu macam-macam alat peraga apa saja, macam-macam kegiatan belajarnya apa saja. Barangkali, kalau ada permainan-permainan, ya, kalau saya kan tadi memberikan konsep dasarnya saja, belum ada variasi kegiatan, belum ada variasi alat peraga ya kita tutup ya uh, terima kasih atas kerjasamanya sampai ketemu minggu depan sehat-sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, banyak. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Semangat belajar ya. <laughs> bu.